Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton yang dihormati sekalian. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita semua berkesempatan untuk mengikuti dan satu program webinar intelektual negara yang bertemakan darurat dan implikasinya kepada rakyat. Jadi ini merupakan forum pertama Anjuran Pertubuhan Intelektual Negara ataupun PINTAR yang baru-baru ini menimbulkan headline kerana menganjurkan 222 pemegang ijazah PhD yang menyokong peristiharan darurat yang dilakukan oleh yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi peristiharan darurat yang dibuat pada 11 Januari 2021 yang lalu telah mengejutkan banyak pihak sehingga menimbulkan pelbagai spekulasi, ada yang wajar, ada yang tidak wajar. Sehinggalah semalam di keluarkan ordinan darurat 2021 yang memperincikan apakah yang boleh dan apakah yang tidak boleh dilakukan oleh rakyat sepanjang tempoh darurat ini. Jadi untuk meleraikan beberapa kekusutan yang timbul ekoran daripada darurat ini, kita mempertemukan tiga orang pakar yang tersohor dalam bidang masing-masing di negara ini. Yang pertama adalah Datuk Profesor Madya Dr. Wan Fauzi Wan Hussein daripada Universiti Malaysia Pahang. Ini adalah pakar undang-undang yang selalu keluar di dalam media masa. Hari ini pun ada artikel di dalam muka 10 berita harian. Sukar ya untuk mendapatkan ruang di muka 10 berita harian. Jadi tahniah kepada Datuk Dr. Wan Fauzi di atas penyiaran secara konsisten rencana-rencana beliau, khususnya yang menyentuh soal perundangan negara di dalam media masa, khususnya akhbar berita harian. Jadi panelis kita yang kedua pula adalah Profesor Dr. Muhammad Ridwan T. Abdullah, seorang pakar dalam pelbagai bidang, pakar politik, pakar agama dan macam-macam lagi lah. Beliau adalah daripada UNIZA. Dan tokoh kita yang ketiga adalah Dr. Hu Keping. Dr. Hu Keping adalah seorang pakar ekonomi. Selalu juga pandangan beliau dipetik oleh media masa, khususnya yang menyentuh mengenai soal-soal ekonomi negara. Terima kasih. Jadi selamat datang kepada ketiga-tiga panelis kita yang ketiga-tiganya merupakan AJK, Pertubuhan Intelektual Negara ataupun PINTAR. Jadi tanpa membuang masa, kita pergi kepada Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi terlebih dahulu. Jadi soalan pertama saya kepada Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi ialah bagaimanakah keadaannya sekarang ini setelah pengisytiharan darurat dibuat, kenapakah masih ada lagi pihak yang mempertikaikan keabsahannya? Ada pihak yang menyebut bahawa ia
tidak sepatutnya dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Malah ada semalam Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mendesak semua ahli parlimen mengutuskan markah kepada Yang di-Pertuan Agong bagi memohon Yang di-Pertuan Agong menarik balik pengisytiharan darurat tersebut serta apa nama ini memanggil sidang parlimen secepat mungkin. Jadi kita dengarkan penjelasan Datuk Dr. Rowan Ahmad Fauzi mengenai sama ada pengisytiharan darurat yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong ini adalah sah, adalah bertepatan dengan kehendak perundangan ataupun tidak. Jika sah, mengapa ia masih dipersoalkan? Dipersilakan dengan segala hormatnya Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Dr. Kamal Zaman. Saya pandangan bahawa isu sebenar ialah post proklamasi daurat. Kerana kita lihat apabila proklamasi daurat dibuat oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, ketika itu tidak dilampirkan bersama-samanya ordinans perkara-perkara dari sudut perundangan yang akan bawa perubahan departure yang akan apa ni disifatkan menyebabkan beberapa protokol perlembagaan sedia ada itu tidak berkuat kuasa. Saya rasa itu sebenarnya yang menjadi pokok persoalan. Sama ada daurat itu sah atau tidak sah, saya rasa itu perkara yang sudah jelas. Bila Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan berpuas hati tentang kewujudan keadaan sama ada sedang berlaku atau akan berlaku satu bahaya besar yang berimplikasi kepada keselamatan atau kehidupan ekonomi atau keteteraman di dalam negara, di dalam persekutuan, atau ketika tiga sekali baginda di atas permintaan Perdana Menteri boleh mengeluarkan pengurusi daurat. Dan kita faham, kita sedar bahawa Sri Paduka Baginda telah mengeluarkan pengurusi sedemikian setelah merundingi bukan sahaja menimbangkan pandangan daripada Ketua Menteri tetapi pihak-pihak berwibawa lain. Contohnya Majlis Keselamatan Negara yang terdiri daripada Tan Sri Ketua Susi Negara, Parlimen Angkatan Tentera, Pengarah Kesihatan, Peguam Negara, banyak apa ni pihak berwibawa telah dirundingi yang kita lihat pengisytiharan daurat pada kali ini bukanlah satu permintaan yang pertama tapi merupakan permintaan lanjutan yang telah disembahkan oleh Jumaat Menteri Pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pada kali pertama kita lihat Sri Paduka Baginda tidak memberi perkenan kerana pada pandangan Sri Paduka Baginda keadaan yang ada ketika itu boleh ditangani dengan kerangka undang-undang yang ada, dengan kekuatan yang ada. Sebaliknya apabila perkara ini dibawa setelah penularan wabak meningkat, keadaan-keadaan yang berlaku dalam satu tempoh susulan daripada itu, Sri Paduka Baginda berhati bahawa suatu daurat besar atau bahaya besar sedang berlaku, maka Baginda memperkenankan. Dan kita lihat melalui proklamasi daurat yang diwartakan, jelas bahawa Sri Paduka Baginda mengisytiharkan daurat berasaskan perkara 150 fasa 1 Perlembagaan Persekutuan. Justeru perkara ini atau persekutuan itu tidak boleh dicabar kerana peruntukan perkara 150 fasa 8 jelas menyekat sebarang cabaran terhadap proklamasi daurat dikeluarkan oleh Tuan Agong. Dan pindah tersebut berlaku selepas kedua-dua kes yang diputuskan oleh mahkamah. Jadi peruntukan ini lebih jelas mentarifkan, menjelaskan dan pastinya peruntukan lebih jelas itu lebih mengatasi daripada mahkamah disempitkan keluasan bidang kuasa mahkamah untuk mentafsirkan jika peruntukan sedia ada itu begitu jelas. Jadi kali ini, ya. Kata Tuan, saya terbaca di dalam akhbar Melim Online
seorang ahli parlimen PKR iaitu YB William Leong, ahli parlimen Selayang yang juga seorang peguam, menyatakan bahawa pihaknya sedang mengkaji kemungkinan untuk mencabar undang-undang ini. Tetapi yang diperkatakan oleh beliau, cabaran ini bukanlah mencabar kuasa yang di-Pertuan Agong, tetapi adalah untuk mencabar nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Katanya nasihat ini adalah satu nasihat yang tidak betul. Begitu juga apa yang disebut oleh pelbagai pihak pembangkang yang lain. Jadi soalan yang berbangkit juga adalah mengapakah Dato' Wan sebut tadi kali pertama dahulu apabila permohonan untuk pengisytiharan darurat dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong, nasihat diberikan oleh Perdana Menteri dan Kabinet dan Yang di-Pertuan Agong menolaknya. Pada waktu itu pihak pembangkang boleh menerimanya, tetapi sekarang ini apabila permohonan tersebut diterima dan pengisytiharan darurat dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong, beberapa pihak tertentu khususnya pihak pembangkang menolaknya. Boleh Dato' Wan jelaskan perbezaan ini serta kehendak MP PKR ini untuk membawa perkara ini ke mahkamah, sedangkan Dato' Wan sebut tadi mengikut perkara 1508 ia tidak boleh dicabar di mahkamah. Ya, itulah saya sebut tadi. Sebenarnya kefahaman mereka tentang sistem perlembagaan negara kita kerana kebaikannya lebih terpengaruh dengan fahaman Westminster, seolah meletakkan Tuan Agong ni perlu bertindak mengikut nasihat dan semua keadaan. Tapi dalam kali pertama mereka boleh menerima bahawa si perkembang ini tidak perlu mengikut nasihat. Dan hakikatnya perkara 150 itu meletakkan, mengekalkan prerogatif Tuan Agong. Tuan Agong boleh menerima permintaan daripada jumlah menteri tapi tidak semestinya bertindak. Jadi yang kedua, tak harus ditimbulkan bahawa Tuan Agong bertindak di atas nasihat, seolah-olah Tuan Agong tiada perkiraan, pertimbangan merundungi pihak-pihak yang lain. Jadi sebab tu saya katakan tadi bahawa perkara ini sebenarnya tidak boleh dicabar. Mereka ini saya percaya mempunyai kepentingan politik kepartian, ya, bukan kepentingan politik. Kalau politik itu negara kita, politiklah. Sistem negara kita ni bagaimana dilaksanakan itu politiklah. Tapi mereka ini dibatasi oleh politik kepartian untuk menguntungkan kepentingan parti politik, bukan untuk melihat kepentingan negara dari segi keseluruhannya. Kalau kita lihat kan apa yang dibangkitkan, diwawarkan selama ini, ya, yang menimbulkan salah faham, kononnya bila istiadat daurat ni perlembagaan tergantung, parlimen tergantung, pilihan raya tergantung, pemerintah tentera, kerajaan mendapat absolute power dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada warta apa ni, pemasyuran ordinance yang saya terima pada pagi ini, jelas tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar. Dan jika sekiranya dikatakan bahawa tempoh parlimen itu boleh dilanjutkan, tidak terhad kepada untuk mengadakan sidang parlimen tidak melepasi tempoh 6 bulan, boleh dilanjutkan. Begitu juga hayat parlimen boleh dilanjutkan lebih daripada 5 tahun. Namun begitu, parlimen tidak digantung. Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil parlimen, boleh memperorok dan juga boleh mengubahkan parlimen. Kita faham akan timbul satu lagi apa ni respon mengatakan kerajaan Yang-Pertuan Agong perlu mengikut nasihat kerajaan apabila ingin memanggil parlimen, memperorok dan sebagainya. Dan itu adalah amalan biasa. Dan jika sekiranya dipinda sekalipun mengatakan mengikut budi bicara tuanku, mungkin ada dakwaan lain mengatakan bahawa Sri Paduka Baginda ingin mengambil kuasa politik rakyat, sedangkan Sri Paduka Baginda berada dalam sistem politik pemerintah tertinggi yang tidak diwarnai dengan kepartian. Jadi sebenarnya ada perkara lain yang barangkali menimbulkan panik atau sifat melatah ahli-ahli politik. Sebenarnya saya meyakini, dan kalau kita lihat daripada peruntukan yang ada dalam ordinance yang diwartakan, jelas kerajaan memerlukan suatu peruntukan membolehkan pengambilan tanah, aset-aset, penggunaan sumber,
tertentu, sumber manusia, peralatan, utiliti untuk menggerakkan tentera peperangan lebih daripada sifat tenteraan. Dibenarkan tentera menjalankan kuasa di bawah akta polis, kan, dengan syarat-syarat, kan, dan lain-lain peruntukan diwujudkan untuk membolehkan suatu tindakan bersepadu atau mengupayakan jentera kerajaan untuk menangani wabak COVID-19. Dan apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya menggambarkan betapa Sri Paduka Baginda Yang Teragung amat peka kepada kesihatan rakyat, kan? Amat peka sebab Baginda tidak takluk kepada nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri untuk menyediakan daurat. Kadang sekarang kita lihat banjir besar, kan, di negeri-negeri di Pahang sebagainya. Tuanku Agong berangkat balik ke negeri Baginda di Pahang, kan, dan juga di negeri-negeri lain. Dan keadaan sekarang inilah yang saya berpandangan membawa kepada pertimbangan Baginda untuk mengisytiharkan darurat. Dan kalau kita lihat daripada peruntukan-peruntukan yang ada, penubuhan sebuah jabatan kuasa bebas khas dicadangkan oleh Jumlah Menteri kepada Sri Paduka Baginda Tuan Agong, dan Baginda memperkenankan, menunjukkan bahawa kerajaan hari ini pun cuba menunjukkan ketulusan, bukan cuba menunjuklah, maknanya menunjukkan ketulusan kepada pihak-pihak lain untuk menilai sama keadaan yang berlaku di negara kita, sama ada kewajaran tempoh daurat itu dipanjangkan atau dikekalkan atau mungkin dipendekkan. Jadi kita lihat keadaan-keadaan ini boleh menjadi satu refleksi sama ada kerajaan memberi pandangan, memberi permintaan kepada Sri Paduka Baginda Yang Teragung untuk kepentingan kepartian semata-mata, untuk menjaga kerajaan semata-mata, atau mempunyai agenda lain. Dan kalau sekiranya kerajaan ingin mengekalkan kestabilan politik negara, itu bukan satu benda kesalahan. Sebab kestabilan negara amat penting dan tidak boleh lari daripada kestabilan politik. Tapi apa yang ingin dibawa? Jika sebuah kerajaan itu membawa kepada kehancuran, ketidakupayaan, bertindak di luar kerangka perlembagaan, maka sudah tiba. Tapi kalau digerakkan oleh atau dimotivasi semata-mata kerana menjatuhkan kerajaan hingga kepimpinan baru saja, berasaskan alasan itu semata-mata, bagi saya rakyat pada hari ini akan merasa kecewa. Sebab kerajaan, rakyat pada hari ini sedang menghadapi pelbagai kepayahan, kesusahan. Rakyat ingin suatu ketenangan, boleh fokus isu penularan COVID, masalah ekonomi dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari sudut yang lain, apa yang ahli politik nak pada hari ini, masih ada peluang untuk menukar kerajaan. Saya melihat ordinance, peruntukan ordinance yang dimasukkan oleh Sri Paduka Baginda Yang Teragung tidak menyentuh tentang kuat kuasanya perkara 43. Perkara 43 fasa 4, undi tidak percaya kepada Perdana Menteri masih ada, tidak disentuh. Boleh dibawa pada bila-bila masa. Dan jika sekiranya Sri Paduka Baginda puas hati bahawa Perdana Menteri hilang kepercayaan ahli Dewan Rakyat, maka proses untuk melihat sama ada isu kepercayaan itu timbul boleh dilaksanakan oleh Sri Paduka Baginda Yang Teragung. Jadi itu saja dah menunjukkan bahawa ada ketulusan, ada keikhlasan daripada kerajaan sekarang ini sebenarnya menumpukan kepada kemaslahan rakyat menangani penularan COVID, untuk mengadakan suatu suasana yang lebih tenang, yang lebih kondusif untuk menangani isu implikasi daripada daurat. Kerana dia akan melimut implikasi dari sudut ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi maka tidak wajar sama sekali kita melihat bahawa pemasyarakatan daurat ini adalah satu manipulasi, eksploitasi negatif semata-mata untuk melanjutkan usia kerajaan hari ini. Saya percaya kalau esok pun kerajaan mana pun pimpinan pun barangkali akan lakukan tindakan yang sama. Ya, tapi yang penting apa yang dibuat oleh kerajaan. Adakah kerajaan ini masih memenuhi aspirasi rakyat, mematuhi prinsip-prinsip perlembagaan atau bagaimana? Dan kalau kita katakan tadi tuduhan yang mengatakan berselindung di sudut daurat, saya lihat oleh kerana ordinans, peruntukan ordinans ini tidak menyentuh proses untuk berlakunya undi tidak percaya ataupun proses untuk menafikan kepercayaan kerajaan pada hari ini untuk terus memimpin,
Maka di situ jelas menunjukkan bahawa kerajaan hari ini masih boleh diuji, masih boleh dicabar kewibawaannya dan boleh berlaku pertukaran kerajaan dalam tempoh darurat ini. Dan kita lihat pada satu sisi yang lain, boleh berlaku, boleh dipanggil persidangan parlimen, boleh dipanggil apa ni pilihan raya, boleh dibubarkan parlimen dalam masa darurat. Dan yang paling mudah untuk kita menelusuri apa yang berlaku, kita lihat peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa darurat antara tempoh 1969, 15 Mei hinggalah darurat itu dibatalkan melalui resolusi di parlimen pada bulan Disember 2011, dan dalam tempoh 6 bulan maka lapselah proklamasi ordinans darurat yang ada ketika itu. Dengan tempoh undang-undang darurat yang ada buka kuasa dalam bulan 6 2012 semuanya dibatalkan, terbatal. Jadi kita lihat dalam keadaan yang berlaku itu darurat, pilihan raya ada, boleh panggil parlimen dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari peruntukan ordinans yang ada pada hari ini pun, Tokoh Agung boleh panggil, tak ada masalah. Cuma batasan masa itu dibuka. Kalau berlaku pilihan kecil, tidak semestinya diadakan masa 60 hari. Sebab peruntukan perlembagaan mengatakan jika berbaki 2 tahun tak perlu diadakan election. Tapi kalau berbaki lebih 2 tahun perlu diadakan untuk mengisi kekosongan tersebut. Kan? Walau bagaimanapun, batasan dibuka supaya election tidak semestinya diadakan dalam tempoh 60 hari jika keadaan tidak mengizinkan. Dan saya percaya, kita lihat Tuanku pun memperkenalkan tempoh 1 Ogos. Selepas itu, saya percaya parlimen hendak dibubarkan selepas itu pun boleh. Sebelum dari itu pun tak ada masalah. Tapi isu sekarang ni, angka penularan yang kematian, jangkitan meningkat. Sehingga kita lihat tokoh-tokoh besar, pemimpin politik dan mantan ketua hakim negara pun terkesan dengan penyakit coronavirus ni. Jadi itulah, saya berharap ahli politik sepatutnya, kata orang, tidak menimbulkan sesuatu di luar kerangka perlembagaan dengan melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak wajar diada pada ketika ini. Sepatutnya kita bagi tempoh bertenang, selesaikan. Si Paduka Baginda telah beri nasihat berulang-ulang kali menunjukkan kewibawaan baginda kepada maslahat rakyat. Dan kita lihat sehinggakan ordinans yang ada pada hari ini pun tidak menghalang sebarang usul di luar parlimen. Kalau di dalam parlimen barangkali tak ada bersidang, tak boleh dibentangkan. Tapi proses di luar parlimen telah berlaku dan diiktiraf boleh dilaksanakan untuk menguji kepercayaan terhadap Perdana Menteri. Justru justru tidak wajar dikatakan bahawa daurat ini diadakan semata-mata untuk melindungi kerajaan yang ada. Dan kita lihat ada peruntukan daurat, bukan sahaja kata orang pencegahan boleh dibuat melalui akta. Bagaimana untuk mengambil aset, macam mana untuk mengupayakan fungsi akademi tentera sebagai kuasa polis. Tidak boleh dilaksanakan melalui proses biasa, perlu pergi pindaan akta dan sebagainya. Dan kita lihat keperluan tempoh yang begitu singkat. Ya, kalau pergi parlimen mungkin mengundi banyak perbahasan berlewatan. Melalui ordinans daurat, bila daurat yang teragung dibenarkan. Bukan daurat ini berlakunya pergantungan perlembagaan, dibuat undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan. Bukan, undang-undang tak bercanggah. Tapi boleh dibuatkan undang-undang melalui ordinans yang tidak selari dengan peruntukan yang tidak ada. Membenarkan dipaca sehinggalah undang-undang daurat itu dibatalkan. Maka kuat kuasanya terbatal dikembali peruntukan yang asal. Dan itu yang kita faham. Yang kedua, dan tempoh ni pun bukan ordinans, akta pun boleh digubal. Jika proses itu dilaksanakan mengikut prosedur biasa, boleh dinamakan akta. Dan jika sekiranya untuk berlaku adil kepada pemimpin pembangkang, kan, kerajaan pada hari ini, Seri Paduka Baginda Tuan Agong boleh menimbangkan prosedur melaksanakan proceeding parlimen melalui ordinans daurat, kaedah-kaedah online atau macam mana kaedah sekalipun lah. Sebab bila ada ordinans ni, kita boleh keluar daripada kerangka sedia ada, dibenarkan oleh perlembagaan. Jadi untuk mengimbangi ketakutan mereka ni, barangkali kerajaan boleh mengeluarkan ordinans untuk melaksanakan prosedur parlimen secara online. Kerana ordinans ni boleh diluluskan tanpa mendapat tertakluk pada
undi angka majoriti. Jadi itulah pada pandangan saya, okay, ketakutan yang ada. Ya. Okey, jadi kesimpulan Datuk Wan tadi ya, berkaitan dengan adakah ia boleh kita menghadapi sedikit masalah teknikal. Dr. Kamarul tidak dapat bersama dengan kita. Line elektrik ya, elektrik terputus di tempat beliau. Jadi ada gangguan dari connection wifi. Tidak mengapa. Jadi insyaAllah kita doakan supaya elektriknya cepat pulih dan dapat dia kembali untuk mengendalikan sesi kita ini. Ya, yeah? Jadi bukan, saya akan bukan isteri panggil ya, Prof. Prof, bukan isteri panggil lah. Harapnya tidak ya. Jadi saya akan mengambil alih sementara untuk kita meneruskan acara kita, webinar intelektual negara pada pagi ini. Jadi kita terus kepada panel kita yang kedua, iaitu Profesor Dr. Ridwan Ti, seorang profesor di Universiti Sultan Zainal Abidin ya, di UNIZA, dan merupakan penganalisis politik yang tidak asing lagi di tanah air kita. Jadi terima kasih Prof ya, dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Ya, sama. Ya, ya, ya Prof. Jadi kalau kita lihat situasi yang berlaku pada hari ini Prof ya, macam mana tanggapan Prof ya dari sudut kestabilan politiknya, kerana kita ada suara-suara yang menyatakan bahawa ketika Tan Sri Muhyiddin menasihatkan yang di Pertuan Agong itu, beliau telah lagi sebagai Perdana Menteri yang mempunyai sokongan majoriti. Ya, jadi mungkin daripada perspektif Prof untuk melihat macam mana kedudukan dari aspek politik dan hubungan di antara parti-parti politik yang ada dalam konteks menyokong ataupun tidak proklamasi darurat yang dilaksanakan ini. Silakan Prof. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Saudara Profesor Ruslan dan semua para panelis sekalian, alhamdulillah. Pertamanya saya rahmatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bertemu dalam webinar intelektual untuk membincangkan tajuk tentang darurat ini. Saya fikir Prof dalam hal ini berkaitan dengan apa yang dipertanyakan soalan kepada saya ini, inilah akibatnya apabila kita berhadapan dengan satu sistem demokrasi first past the post, maknanya di mana sesiapa yang mendapat majoriti mudah maka merekalah yang berkuasa. Ya, yeah. Akibat daripada keadaan ini yang berlaku, sebab itu dalam demokrasi ini, ya, dalam demokrasi berparlimen negara kita ini, paling baik kita nakkan pihak yang menang tu, paling baik adalah dia dapat lebih daripada 2/3 ataupun kerusi yang lebih, bukan kerusi yang menang 1, 2, 3 dan sebagainya. Tetapi apabila berlaku perkara sebegini, kita tengok daripada awal lagi kerajaan sudah tidak ketika PH lagi memerintah, kemudian diambil alih oleh PN dan sebagainya. Kalau kita tengok di situ, negara kita berada keadaan yang tidak stabil. Bila adanya katak yang melompat, astana melompat sini dan sebagainya, keadaan menjadi tidak stabil. Boleh dikatakan saling jatuh menjatuhkan itu akan terus berlaku. Sampailah ke peringkat, kalau kita tengok ya, apabila negara kita dilanda dengan pandemik COVID-19 ini, dengan wabak yang melanda, kita mengharapkan ya, seluruh rakyat, seluruh pemimpin ini memberikan fokus ya, untuk sama-sama, sesiapa pun yang memerintah, untuk sama-sama membangunkan negara, membangunkan ekonomi negara kita dan sebagainya. Tetapi kita tengok daripada hari ke hari, tidak ada kerja lain. Itulah dia, desak-mendesak, ugut-mengugut untuk saling jatuh-menjatuhkan antara satu sama lain. Keadaan sebegini, Prof, saya melihat dia tidak baik untuk sesebuah negara. Dia mencerminkan imej yang tidak baik kepada pelabur-pelabur luar negara, ya, imej kita di negara-negara lain. Dia tak apa nak cantik. Ya. Kalau dikatakan hari ini kerajaan pintu belakang, saya nak tanya balik, siapa yang mulakan?
siapa yang meletak jawatan dan sebagainya. Sebab itu kita jangan bahaskan soal itu lagi. Pokoknya sekarang ini adalah kenapa dan mengapa ketika rakyat sedang susah dilanda dengan virus pandemik COVID-19 ini, kita tidak habis-habis ya nak menjatuhkan antara satu sama lain, usul tidak percaya dan sebagainya. Apabila keadaan ini berlaku, saya bawa sedikit bro ya, dia punya sedikit latar belakang ni supaya kita dapat memahaminya ya. Apabila keadaan ini berlaku ya, saling nak menjatuh-jatuhkan, maka satu pihak yang lain kena buat, dia kena counter baliklah, kena berhati-hati dengan perancangan pihak yang lain. Jadi seolah-olah keadaan itu ya, keadaan itu tidak berapa nak cantik lah. Mana fokus kepada sesuatu keadaan itu, maknanya untuk kita fokus kepada membangunkan negara, membangunkan ekonomi, apatah lagi kita nak berperang dengan wabak ini, maknanya akhirnya fokus itu akan beralih sedikit dengan adanya strategi daripada musuh-musuh ini dan sebagainya. Sebab itu saya cukup mengharapkan kita dapat mengamalkan satu politik yang matang sikit lah. Ya, yang matang sikit. Maknanya ketika hari ini kita sedang susah, rakyat sedang susah, dan cuba bagi sedikit kerjasama dan sebagainya supaya ya, kerajaan yang sedia ada ini dapat menjalankan fungsinya, dapat fokus, dapat menjalankan kerja-kerjanya dengan baik. Tetapi keadaan itu tidak berlaku sampailah apabila darurat yang diisytiharkan. Saya melihatkan perkara ini, saudara pengusia, ya, saya melihat ini semua orang kerja gila kuasa, minta maaflah. Ya, saya ni cakap aja kan, kadang-kadang ini semua apa tu kerja orang gila kuasa. Ya, tak dapat kuasa, nak dapat kuasa dan sebagainya. Maka berbagai-bagai cara akan dilakukan untuk mendapatkan kuasa dengan tidak mengira sama ada rakyat sedang berhadapan dengan masalah ataupun tidak. Sedangkan kalau kita pergi kepada asas demokrasi itu sendiri adalah maknanya apabila pemerintah itu mendapat kuasa, maka dia kena jaga kebajikan rakyat ni, jaga majoriti rakyat yang telah memilih mereka. Tetapi keadaannya tidak berlaku sebegitu. Kehidupan rakyat semakin terhimpit dan kita asyik acah-mengacah saja keadaan ini terus berlaku. Dan sampai ke hari ini kita mengharapkan, saya minta maaf lah apa itu pengerusi ya, kalau ditakdirkan ya hari ini yang isytiharkan darurat ini adalah kerajaan yang diterajui oleh PH ini ya, kalau ditakdirkan, kita cuba terbalikkan pula lah ya, tengok pula apa reaksi mereka sekarang ini. Kalau kita tengok apa yang dibuat oleh PN ini, apa yang dibuat oleh kerajaan hari ini, tak ada yang betul di mata mereka. Semuanya salah. Ini masalah dia. Ini masalah. Masalah kita yang laku pada hari ini. Maknanya kan, tak ada yang betul. Ya, tengok hipokrasi yang berlaku. Ini saya gunakan istilah yang satu lagi bukan. Ya. Tengok hipokrasi yang berlaku pada 25 Oktober. Apa bela? Ini sikit-sikit ya. Mesti nak cakap banyak kan. Ya, ya. Tengok tu dah tu buat cakap tadi. Dekat setengah jam. Jadi Prof, bolehkah kita apa namanya, kita katakan dalam konteks itu, kalau satu tim itu dia memang jadi pembangkang, jadi dia akan berterusan untuk menunjukkan bahawa dia ada pandangan patra dengan satu pihak yang lain. Bagaimana Prof? Dia begini apa itu Prof, saya melihat kita kena bersifat profesional lah kan. Cuba kita lihat politik negara-negara maju, contoh je lah kan. Saya bagi contoh kan, apabila apa tu sesuatu kerajaan yang memerintah, contohnya lah parti A memerintah, B kena terima hakikatnya ya, kita terima hakikatnya dan kena mengiktiraf dan seterusnya menyokong perkara-perkara baik untuk rakyat yang dilakukan oleh parti yang memerintah. Ini saya tidak nampak perkara tersebut. Buat apa saja pun kalau kita tengok hari ini salah semua. Ya, itu saya nak kaitkan dengan apa yang ada apabila yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan ketika apabila Perdana Menteri mencadangkan supaya darurat ini diisytiharkan pada 25 hari bulan Oktober. Ini satu contoh lah kan. Ya, apabila Perdana Menteri mencadangkan pada 25 Oktober itu, maka ketika itu kita tiba-tiba yang di-Pertuan Agong menolak peristiharaan darurat itu. Dan apabila Agong
Tentangnya daripada kerajaannya ditemukan di Perdana Menteri hari ini. Apabila aku tolak dan tengok saya punya semua perniagaan itu. Dia maknanya ketika itu, mereka melihat aku yang dicadangkan oleh Perdana Menteri itu tidak diperkenankan, aku tidak perkenankan. Maka mereka mencadanglah ketika itu menyewa satu benda. Dia menyewa satu benda yang menunjuk pada tujuan. Yang dibutuhkan aku kata menolak peristiwa menolak cadangan Perdana Menteri. Dan aku nampak itu saya suka hanya bawa perkara-perkara macam ni supaya kita dapat lihat bersama kan. Hari ini Yeah. Alas 25 Oktober tahun lepas saja sebab kita berdaya menangani pandemik COVID-19. Itu alasan yang diperkenalkan. Dan kerana itu aku tengok reaksi mereka ini. Tengok hipokrasi yang gambar ini. Ini saya pun dah jelaskan. Ini ekstrim sikit lah. Ya. Prof punya audio ada sedikit gangguan lah, Prof. Ya. Prof Ridwan punya audio tu macam ada sedikit gangguan. Jadi. Ya, adjust sikit. Ah, ya. Oh, sekarang ini okey lah? No. Okey. Kena beralih kepada laptop saya ini. Sebab sekarang ini saya gunakan handphone saya. Okey. Kalau ada salah tadi saya akan pendek sementara saya cakap menciptakan penghuni saya cuma adjust sikit boleh ke tidak kan? Okay, saya nak simpul begini Prof. Bila kali ini maknanya pada 11 ataupun 12 Januari yang lalu apabila yang di-Pertuan Agong memperkenankan ya, jalanan Perdana Menteri supaya darurat ini dapat diisytiharkan demi kepentingan rakyat. Tengok reaksi mereka dan sebagaimana yang disebutkan oleh Dato' Fauzi dan Wan Fauzi tadi. Saya melihat di sini hipokrasi sebegini, ini istilah dia bukan ya. Sikap sebegini tidak sepatutnya berlaku. Pada hari ini orang mempertikaikan saya kita ikut je Prof kan benar pintar dengan 222 PhD boleh pemegang PhD sama dengan bilangan ahli parlimen itu memberikan pandangan dia menyokong kita boleh pihak lain termasuk juga persatuan kaki tangan akademik di sini layak tempat Prof mesti sendiri kan saya sebutlah sebab saya membaca kenyataan juga ni. Termasuk juga apa tu persatuan ini mereka menentang apa yang dikemukakan oleh Bintar ini terlibat dari pemegang apa IBC 222. Pada saya waktu Prof mereka kena terimalah kebebasan bersuara ini kita bebas untuk memberikan pandangan mereka dan mereka bebas untuk memberikan apa pandangan mereka tak ada masalah. Cuma bila kita berhujah ini jelas Prof ni bila saya cakap ni. Ya. Okey, Prof, kita beralih dulu. Nanti Prof adjust, Prof tukar kepada laptop tu. Dan nanti kita akan kembali kepada Prof. Ya. Okey. Okey, nanti kita kembali semula kepada Prof Ridwan dengan soalan-soalan yang lebih panas. Sebab ada beberapa yang telah sampai kepada saya untuk kita bertanya kepada Prof Ridwan nanti. Begitu juga dengan panel yang lain ya. Kita akan teruskan kita punya perbincangan kepada panel kita yang ketiga iaitu Dr. Hu Kiping, seorang penganalis ekonomi dan juga seorang penasihat ekonomi, economic advisor kepada KSI Institute ya. Yang mana Dr. Hu ini sering menulis dan memberikan ulasan-ulasan berkaitan dengan perkembangan ekonomi di dalam negara kita ini ya. Jadi secara khusus ya Dr. Hu untuk pagi ini mungkin Dr. Hu boleh lihat daripada perspektif ada yang mengatakan bahawa apabila kita mengisytiharkan darurat, apabila proklamasi darurat ini dilakukan maka impak kepada ekonomi itu teruk, pelabur tak datang.
rakyat berada dalam keadaan yang sukar. Jadi bagaimana Dr. Ho melihat perkara ini dan bagaimana kaedah mungkin menunjukkan bagaimana kerajaan mengatasi perkara tersebut, ataupun adakah ada perkara-perkara cadangan daripada Dr. Ho sendiri untuk aspek ini? Silakan, Doktor. Pandangan macam ini memang tidak tepat. Berapa orang tokoh politik sudah katakan dia akan mencemar imej Malaysia dan berlabuh asing takkan datang. Kata-kata ini memang tidak berdasarkan fakta. Fakta apa itu? Dalam tiga hari ini, selepas proklamasi darurat, jadi ringgit turun dan naik. Sudah turun 0.5%, sekarang sampai balik. Jadi 4.03 pagi ini. Dulu 4.03 sebelum proklamasi darurat. Jatuh sampai 4.07. Hari ini 4.3, mungkin sampai 4.25 nanti. Saham juga turun 1.5%. Lepas tu balik, turun 0.5%. Hari ini dah naik balik. Bond-bond sukuk ke kadar interest tak turun. Itu menunjukkan dalam masa singkat, pasaran kewangan setuju, tidak menunjukkan negatif. Bagaimana dari segi panjang? Ini ada dua, tiga. Dari sejarah, segi sejarah. Contohnya sebelum merdeka adalah darurat bandit komunis. Memang masa itu ekonomi dah turun. Banditnya komunis dah tebak, bakar, turun. Lepas tu darurat. Kemudian tu ekonomi mempulih. Sama dengan Mei 13, peristiwa 13. Huru-hara dah jadi. Perkauman, konflik, berdarah dah jadi. Lepas tu darurat membolehkan, memulih sekali, menstabilkan politik. Lepas tu lepaskan ekonomi naik. Ini yang dua-dua kes yang katakan darurat adalah baik untuk menstabilkan politik, stabilkan keselamatan dan ekonomi melonjak naik. Ini adalah fakta sejarah. Bagaimana tanpa sejarah, tanpa itu darurat? Tahun 1998, masa krisis kewangan. Masa itu Anwar Ibrahim yang pegang Menteri Kewangan dan Timbalan Perdana Menteri. Dalam 7 bulan tahun 1998 Januari sampai Julai, ekonomi turun -7, yang paling teruk dalam sejarah. Kalau tidak banding dengan tahun lepas, mengapa? Tak ada darurat. Tak ada darurat. Turun sampai -7. Kerana dasar Anwar Ibrahim salah. Dia ikut IMF formula, tambah duit pinjaman dari IMF. Dia potong sekaligus kredit. Masa itu M2, broad monitor M2, 71 bilion, dia potong sampai 49 bilion. Hancurlah ekonomi. Dagangan tidak boleh dilakukan. Itu dasar. Dasar Anwar Ibrahim yang salah. Jadi itu -7. Sama dengan MCO tahun lepas. 3 bulan turun, first quarter turun sampai -35. Ini adalah dasar untuk menyemalakan nyawa rakyat. Ini dasar, bukan darurat. Jadi bagi saya, dalam sejarah, darurat ada yang baik. Tapi bukan darurat, ekonomi pun boleh turun. That's a fact. Ini ada fakta yang ketara. Bagaimana kali ini? Kali ini dalam masa tersegat dah tahu. Naik balik. The finance market is saying yes. Standard Charter, economist Standard Charter semalam kata, bukan seorang, empat orang, global economy, region economy, Malaysian economy, katakan ringgit akan naik lagi. It's the most undervalued currency in Asia. You buy ringgit, you rentok. Ini yang penting bagi saya. Ini adalah pandangan pelabur asing. Standard Charter bukan kecil. Headquarter di London, dan besar di Asia, di China dan saya lagi. Jadi ini bermaksud tuduhan yang dilempar terhadap kerajaan kerana darurat, rusuklah ekonomi. That's wrong. Absolutely wrong. Bagaimana lagi?
kalau tanpa darurat, katanya sebelum ini politik rosak, tak stabil. Kalau ikut tidak darurat, politik akan hancurkan ekonomi kerana ada pilihan raya, katanya GE15, kerana itu vote of no confidence terhadap kerajaan. Macam Sabah, hancurlah Malaysia, MCO 10 bulan. Itulah bagi saya, tanpa darurat, ekonomi akan hancur. Kenara ada darurat, tidak ada pilihannya masa sekarang, tidak ada vote of no confidence masa sekarang dalam 6 bulan. Jadi MCO boleh lawan dengan COVID, epidemic COVID, pandemic COVID. Jadi mungkin ada peluang melonjak tinggi ekonomi. Walaupun MCO sekarang macam tahun lepas, dah hancur, minus 35. Betul. Tapi kali ini tak sama. Kerana ekonomi-ekonomi, sektor-sektor berniagaan dapat dijalankan. Tahun lepas tidak. Jadi maksudnya, darurat ini bukanlah untuk merosakkan ekonomi. Bagi pelabur asing, bagaimana? Banyak yang reinvestment. Contohnya, Trevenor dan Baxter. Mereka buat glove, examination glove, surgical glove. Tambahlah lagi pelaburan reinvestment. Dan saya rasa yang keluar dari China, pelabur yang keluar dari China akan datang Malaysia dengan ada darurat. Tanpa darurat, masa Dr. Mahathir, tiap-tiap hari menteri yang katanya bankruptcy. Itu halau. Dr. Mahathir lawan India, lawan China, lawan Amerika Syarikat, pelabur tak masuk. Ini dasar yang salah. Cakapan yang salah. Bagi Muhyiddin pula, Tan Sri Muhyiddin, dia kawan India, mereka beli minyak sawit. Jadi minyak sawit naik 3,500, FFB 800. Dulu tak sampai 200, tak cukup makan orang kampung. Itu masalah dasar kerajaan yang salah. Jadi bagi Muhyiddin sekarang, dengan ada daruratnya, minyak naik, minyak sawit naik, minyak mentah pun akan naik. Hari ini dah sampai 53 WTI. Brent almost 57. Dalam 3 bulan lagi, according to Goldman Sachs, minyak mentah Brent akan sampai 65. Maksudnya Petronas akan naik banyak pendapatan dan mungkin $10 billion untuk rakyat. Ini dengan ada darurat. Bawa darurat, politik stabil, tidak ada PGE di mana-mana pun atau PRM, PRU dan PRK. Maksudnya ketenteraman politik, yang mereka yang buat kerja di sawit ke, di minyak mentah ke, atau di examination globe elektronik, boleh keluar. Cuma satu saja examination globe. Mereka ini dapat mendapat dia setengah daripada sawit, almost 50 billion revenue of examination globe sector termasuk Baxter dan Tremont, near the 50 billion. Kalau huru-hara, kalau tiap-tiap hari MCO, matilah tu. Jadi bagi saya, tuduhan yang katakan darurat itu rosakkan ekonomi, that is wrong. There's a false accusation. We need darurat. Okay. Dr. Ho, bagaimana dengan keadaan rakyat di bawah, Dr. Ho? Kalau yang memang susah. Bagi mereka yang tak boleh buat bisnes ke, restoran ke, bubble ke, banyak, beribu-ribu sampai juta. Susah. Jadi pihak kerajaan masa darurat, masa MCO, patutnya memberi bantuan yang lebih. Tambah lagi. Okey. Ya, yeah, terima kasih Dr. Ho. Itu pandangan yang telah disampaikan oleh Dr. Ho berkaitan dengan ekonomi sementara tadi, yang menyimpulkan bahawa darurat itu boleh memberikan kesan yang baik kepada kelangsungan ekonomi, dan dalam masa yang sama kerana rakyat
mungkin berada dalam keadaan yang sedikit sukar, jadi kerajaan perlu untuk datang dengan polisi-polisi yang boleh untuk membantu rakyat. MCO, yeah. Bukan darurat. Kalau ada darurat, MCO boleh dipendekkan. Yeah. 4 minggu, okay. 6 minggu, that's it. Cukup. Lepas itu darurat masih berpanjangan. Okey. Okey, terima kasih Dr. Ho. So kita kembali kepada perbincangan kita pada pagi ini ya. Sudah menghampiri jam 12. Kita lihat ya beberapa komen yang diberikan oleh penonton di luar sana melalui komen-komen yang ditulis di dalam Facebook ruangan-ruangan yang ada tersebut. Nampaknya mereka mengikuti dengan cermat ya perbincangan kita pada pagi ini. Datuk Wan, saya mungkin akan tanya soalan yang sama juga kepada Prof Ridwan nanti, iaitu untuk Datuk Wan cuba ulas, adakah mereka yang cuba tidak bersetuju dengan proklamasi darurat ini, mereka itu boleh dikenakan tindakan ke macam mana dalam keadaan perundangan kita yang ada dalam negara kita pada hari ini? Ya, Prof. Sebenarnya kita kembali siapa yang petikaikan. Ya, kalau yang petikaikan itu ahli parlimen, mereka bersumpah di bawah jadual ke-6 Perlembagaan Persatuan ya, untuk mendukung prinsip perlembagaan seperti mana terkandung dalam sumpah mereka. Dan satu perkara yang cukup jelas, bahawa perisytiharan daurah ini dibuat mengikut undang-undang. Ya. Begitu juga rakyat. Rakyat pun kesetiaan kepada negara kita. Kita mendukung prinsip perlembagaan. Ya. Undang-undang yang dibuat secara sah perlu ditaati. Perlu dipatuhi. Kalau kita bertikaikan pemasyuran daurah, sama juga kalau kita bertikai, kita nak sebagai contoh akta apa. Oh, tak setuju akta ini tak sah. Bolehkah kita menimbulkan suasana sedemikian? Jika perkara ni protes secara kumpulan kecil yang tak boleh menjejaskan keteraman dalam negeri, mungkin masih boleh diterima sebagai satu pandangan. Kan? Tetapi kalau sehingga boleh menggugat keteraman dalam negeri, menimbulkan kegelisahan, itu tak boleh jatuh di bawah kesalahan di bawah pinekod kanun kesiasaan. Sebab perkara yang menjadi undang-undang sewajarnya ditaati, dipatuhi dan dihormati. Jadi mereka perlu memisahkan, isolate antara pemasyuran daurat dan juga ordinance-ordinance yang dikeluarkan di bawah daurat. Jika sebenarnya ada ordinance yang apa ni dibuat, didapati tidak sesuai, boleh beri pandangan tapi bukannya menyuruh rakyat supaya tidak mematuhi. Dan setakat ini masih belum adalah saya lihat ke tahap yang itu kan. Jadi kembali tadi lah, bila suatu undang-undang telah dibuat, undang-undang sah, kita nak tahu salah tak salah, tengok degree dia, tahap dia. Kalau boleh mengganggu gugat keteraman, boleh bersifat menghasut supaya orang lawan undang-undang, itu sudah salah. Itulah kedudukan dari segi undang-undang. Tapi yang jelas, okay. Perisian orang-orang ni, terima kasih Datuk Wan, itu satu pandangan yang faham. Okey. Okey Datuk Wan. Alright, baik. Ya, jelas apa yang disampaikan oleh Datuk Wan sebentar tadi itu, iaitu kalau sekiranya menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat, ia boleh di masuk di bawah panel code yang disebutkan oleh Datuk Wan sebentar tadi ya. Saya mungkin akan beralih kepada Prof Ridwan. Soalan yang lebih kurang sama, kita lihat bahawa Prof Ridwan ada memberikan komen ya, berkaitan dengan mereka yang tidak bersetuju ini boleh dianggap sebagai tidak patriotik dan boleh dikenakan tindakan apa orang kata dibuang negeri atau macam mana. Prof Ridwan, sila. Sambil bertanya itu, saya pun baca juga komen-komen kawan-kawan kita daripada Facebook kan. Aktif komen ni Nur Aisyah Maiti ni, dia suruh saya pergi baca Quran. Saya nak bagi tahu Quran ni sebelah tepi saya je ada ni. Roslan dia pertikaikan saya kenapa saya pakai sombong
sebagainya. Saya nak bagi tahu pada Nur Aisyah, suka hati aku nak pakai apa pun. Ya, ya. Ini bagus juga. Bercakap. Kalau you setuju, you boleh berhujah. Jangan attack saya pegang Quran ke tidak, saya pakai songkok ke tidak. Jangan attack peribadi. Ini platform saya untuk bercakap. Prof. Rosnan, saya nak sebut begini. Saya nak sebut begini. Bila Perdana Menteri mencadangkan kepada Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong berhak untuk menolak ataupun memberi perkenan. Bukan? Jadi saya melihat ini adalah keputusan Yang di-Pertuan Agong kalau dahulunya menolak, kali ini memberikan perkenan. Bermaknanya sesiapa yang tidak bersetuju. Ya, berbeda. Kalau tidak bersetuju, tidak mengapa juga sebab ini dalam negara demokrasi, bukan? Tetapi jangan celupa. Jangan jadi kuang-kuang, saya nak sebut kuang hajar dengan pemimpin tertinggi di negara kita, bukan? Berhujah dengan cara baik, hormat pemimpin negara kita dan sebagainya, tetapi jangan buat perkara-perkara yang boleh insaf, yang boleh melukakan hati pemimpin negara kita ini. Tetapi kita lihat apa yang berlaku hari ini, kalau kita tengok perbincangan dalam media massa dan sebagainya, ya, kutukan, penghinaan dan berbagai-bagai perkara lagi dibuat apabila keputusan darurat ini diisytiharkan. Sebab itu saya sebut baru-baru ini, maka orang-orang yang celupa begini, yang lantang sebegini ini, sehingga terkeluar pada norma-norma kehidupan sebagai orang Timur, sebagai rakyat Malaysia ini, pada saya dia tidak berhak tinggal di negara ini, dia kena cari tempat lain. Itu yang saya sebutkan. Agak kasar sikit, maknanya orang sebegini patut dilucutkan kerakyatan mereka. Sebab kalau tak percayalah Prof. Roslan, ya, dan rakan-rakan panel sekalian, cuba buat benda-benda ini di negara lain. Ya, di negara China contohnya. Bagi satu contoh je lah negara lain, kan. Atau di negara Thailand, contoh je lah. Ha, ya. Apabila penghinaan dibuat terhadap pemimpin tertinggi negara, ya, terutamanya raja dan sebagainya, bukan, saya nak sebutkan, lihat apa tindakan yang dikenakan. Sama juga apabila wartawan Australia satu ketika dahulu, ya, apabila dia melaporkan berita, ya, berita berkaitan dengan raja di Thailand, ya, apabila perkara itu dibawa ke mahkamah, ya, apabila perkara itu dibawa ke tengah, kita tengok 14 hingga 15 tahun kalau tidak saya meringkuk dalam penjara ni. Ya? Saya nak sebutkan sebegini, kita di negara kita ini, kita biar saja kebebasan bercakap, siapa nak bercakap, siapa nak bangkang dan sebagainya. Ya, kita biarkan saja tanpa apa-apa tindakan. Sebab itu pada saya, ya, sudah sampai masanya, ya, tindakan dikenakan terhadap mereka yang menentang, ya, dengan lantangnya keputusan darurat yang telah dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong ini, supaya ia menjadi pengajaran kepada kita semua. Kalau Prof tengok tadi, pakar perundangan pun telah berhujah. Kemudian Profesor apa tu, Dr. Ho pun telah berhujah dari segi ekonomi dan sebagainya. Memang mana pakar dalam bidang ini telah bercakap, kesannya memanglah ada apabila darurat diisytiharkan, MCO diisytiharkan dan sebagainya. Tetapi kita tengok, ya, dari segi, ya, sebagaimana yang Dr. Hu, kesannya kepada ekonomi apabila darurat diisytiharkan tidaklah sebegitu sebagaimana yang telah diwar-warkan, sebagaimana yang digembar-gemburkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini. Keadaan ekonomi masih lagi berjalan, kegiatan ekonomi masih lagi berjalan dan sebagainya. Saya nak sebutkan di sini, jangan kerana perkara itu datang daripada kerajaan, datang daripada parti yang kita tidak bersepahaman dulunya, dulu bersama, sekarang ini keluar, dan jangan disebabkan oleh perkara-perkara yang sebegini, ya, perkara-perkara baik pun kita tolak dan sebagainya. Walaupun peristiwa darurat ini saya kira begitu longgar, kalau ikut terma yang disebutkan oleh Datuk Fauzi tadi, maknanya kegiatan-kegiatan lain masih lagi berjalan. Cuma satu saja Prof nak sebut. Apabila kita nak membangunkan negara, apabila kita nak membangunkan ekonomi, kita perlu fokus. Pada saya,
ya, darurat yang diisytiharkan sampai Ogos tahun 2021 dan boleh ditarik balik pun bila-bila masa, ya, bila ada keperluan, ya, atas budi bicara perkenan yang di Pertuan Agong boleh ditarik balik. Maknanya biarlah fokus itu, kerajaan diberikan kesempatan peluang untuk fokus kepada kerja-kerja dia tanpa diganggu gugat dengan usul tidak percaya dan sebagainya. Sampai bila apa tu Prof. Roslan, ya, di kala pandemik lagi keadaan sebegini, kita terus tiap-tiap hari kalau kita baca berita sebelum darurat diisytiharkan sampai darurat diisytiharkan pun, tiap-tiap hari ugutan ataupun desakan, ya, usul tidak percaya dan sebagainya akan dia. Jadi apabila keadaan segini berlaku, takkan kerajaan hari ini yang diterjuk oleh PN ini hendak duduk diam? Maka dia kena counter balik. Dia kena jaga juga diri mereka supaya tidak jatuh. Jadi apabila keadaan ini berlaku, dia hilang fokus. Perkara yang sepatutnya difokuskan tidak dapat difokuskan sepenuhnya disebabkan oleh gangguan-gangguan sebegini. Dan biarlah dia berjalan. Kalaupun tak sampai bulan 8, keadaan sudah stabil dan sebagainya, saya yakin dan percaya, ya, pilihan raya ke-15, PRU ke-15 akan diadakan. Ketika itu, ya, kita pulangkan kepada rakyat untuk menentukan kerajaan apa, mana ya, parti mana ya yang sepatutnya memimpin kerajaan pada hari ini. Dan ketika itulah apa tu kita biarkan hak itu dipulangkan kepada rakyat. Jadi bagi peluang sekarang ni bulan 1, 2, 3, 4, 5, tak sampai pun, kita anggap lebih kurang 6-7 bulan untuk kita fokus, untuk benar-benar kerajaan hari ini fikirkan, fokuskan, mudah-mudahan kita akan keluar daripada kemelut ini. Dan saya yakin, Prof. Roslan, saya yakin, PRU ke-15 ini tidak akan apa itu mengambil masa yang maknanya kita akan tunggu dalam jangka masa yang lama, tak ada. Kalau keadaan inilah dengan simple majority sebeginilah, maknanya dia akan berlaku dalam masa jangka masa yang terdekat ini. Kalaupun COVID-19 dapat ditangani dengan baik, ekonomi dapat ditangani dengan baik, pilihan raya tetap akan berlaku dalam masa jangka yang terdekat sebab majority mudah dalam sesebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen ini, dia sangat tidak sihat. Sebab itu kita perlu, sebuah kerajaan perlu dapatkan dua mandat, 2/3 ini supaya tidak mudah diganggu-gugat dan supaya dia boleh fokus. Itu pandangan saya, Prof. Terima kasih. Thank you. Very good. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ridwan, atas pandangan tersebut. Very clear apa yang disebutkan oleh Prof. Ridwan tadi. Jadi kalau ada sahabat-sahabat penonton, pendengar yang ada di luar sana yang ingin bertanyakan soalan direct, boleh tulis dalam ruangan. Saya akan cuba mana yang sempat untuk kita angkat soalan tersebut untuk kita tanyakan kepada panel kita dalam tempoh yang ada ini. Tadi Prof. Ridwan waktu nak memulakan ulasan round kedua ini menyebutkan bahawa ada komen-komen yang particularly pointed on apa yang ditulis oleh Nur Aisyah Maidin Abdul Aziz ini. Ini Setiausaha Agung apa Persatuan Kaki Tangan Akademik Universiti Malaya. Jadi pagi tadi telah tersebar statement daripada pekaum ini bersama dengan pertubuhan-pertubuhan yang lain yang agak tidak bersetuju dan agak terkejut dengan statement yang dikeluarkan oleh Pintar yang selama 222 PhD holders. Patutnya kenyataan itu dikeluarkan oleh seorang istiusa agung bila dia attack peribadi seseorang. Ya, soal saya pakai songkok, bawa Quran. Dia pada saya dia layak untuk pegang jawatan itu, Prof. Roslan, sebab berhujah tidak menggunakan hujah dia sebagai seorang kaki tangan akademik. Nah, itulah, tahu kan? Secara spesifiknya daripada Departemen Parasitologi daripada Faculty of Medicine. Jadi itu ya, kita tengok dia punya, tapi itulah maknanya kita meraihkan kepelbagaian. Bagus kita punya forum ini kerana mendapat orang kata ulasan-ulasan daripada perspektif-perspektif yang berbeza, kan. Baik, kita teruskan kepada Dr. Ho ini. Ada yang bertanya di sini, ya, Dr. Ho, berkaitan dengan MCO dengan darurat ini.
siapa yang lebih untung dalam keadaan di antara darurat versus MCO. Yes. Dan juga dalam konteks ordinan yang dikeluarkan oleh kerajaan itu, ordinan darurat itu, apakah measures kerajaan ataupun perkara-perkara yang diangkat oleh kerajaan dalam menangani terutamanya dari sudut ekonomi? Yes. Siapa yang menang? Memang Tan Sri Muhyiddin yang kalah. Seluruhnya MP-MP UMNO dan pembangkang. Itu bagi saya politik. Tapi dari ekonomi, kerana banyak QE di Amerika Syarikat, pagi tadi saja Biden katakan akan keluar 1.9 trillion US bagi rakyat. Jadi seluruh dunia banyak wang, QE, banyak duit. Jadi saham mesti naik. Jadi siapa yang main saham betul, untunglah tu. Finance market akan naik lagi. Takkan jadi bubble. Pasal sampai sekarang, inflasi pun very tame, kurang. Jadi walaupun bubble besar, teknologi bubble besar memang. Tapi Bitcoin lebih besar dah turun. Mungkin itu bubble finance akan turun, bukan sekarang. Lagi? Okey. Ada satu poin tadi yang Dr. Hu juga sebut. Dia kata waktu darurat ini, bila diisytiharkan darurat ini, pelabur-pelabur yang akan keluar daripada China akan datang itu ke kerana Malaysia. Kerana peperangan antara China dengan Amerika, trade war, dah keluar banyak. Tidak kurang dari 400 to 500 billion US balik Korea, balik Jepun, pergi ke Vietnam sampai last year, just half year, 80 billion US. Separuh masuk Malaysia, tak banyak. Thailand banyak. Tapi kalau betul, kalau politik stabil, tanpa huru-hara politik macam Anwar Ibrahim, we got a number, we change the government. Kalau tak ada itu, mungkin duit itu sudah masuk Malaysia. Tak banyaklah, 10 billion US dollar cukup. Kerana tiap-tiap hari selepas March, pihak-pihak Anwar Ibrahim, Lim Guan Yin sebagai, we got a number, we vote against you. Tidak kestabilan politik, pelabur lari. Dengan ada darurat, politik stabil. Lepas itu pilihan raya, memang ada orang yang menang. Jadi mereka adalah keyakinan. Masa 1990, Dr. Mahathir, lepas tu 6 orang hakim dah dipecat. UMNO pecat. UMNO di luar dari Barisan Nasional. Lepas tu bagaimana dia buat? Dia lawan dengan Washington DC. Public Relations War. Dari Maida lawan dengan Washington Post. Lepas tu orang Taiwan berlabur, Taiwan dan Jepun masuk dengan berbilion-bilion. 91, 92, 93. Lepas tu saham naik sampai 1003 dari 800. Dan inilah adalah kepercayaan pelabur asing terhadap Malaysia selepas politik-politik dah tenteram. Lepas tu UMNO baru ditubuhkan. Ini penting bagi saya. Sejarah. Lepas tu 98, mata wang, kawalan mata wang dilaksanakan, Anwar Ibrahim dipecat. Jadi saham turun sekejap, lepas tu naik, terus sampai 2013. Very good. Jadi politik masa Anwar Ibrahim nak cabar Mahathir 1998, lepas dipecat, kawalan mata wang ditubuh. Mula-mula pelabur asing lari. Lepas tu buka 1999, duit masuk belum? Dengan maunya berbilion-bilion. Ini bermaksud pelabur asing maulah politik yang stabil. Mereka masuk duit, berlabur duit, boleh keluar. Bukannya politik, bukannya politik yang tidak stabil, bukannya yang muflis. Lim Guan Yin kata, we bankrupt. Mahathir lawan China, lawan Amerika, lawan India. Siapa nak masuk? Jadi Muhyiddin kawan semua. Kawan dengan China, kawan dengan India, kawan dengan Amerika Syarikat. Kawan dengan Singapura.
Jadi yang penting Singapura adalah pelaba besar dalam Malaysia. Dan baik juga Tan Sri Muhyiddin patah high speed rail. Tiap-tiap tahun high speed rail akan makan 10 sampai 15 bilion ringgit. Sebanyak 6 tahun. Hancurlah Malaysia. Ini dasar kerajaan. Jadi dasar-dasar Muhyiddin memang bagus. MCO bagus. Okay. Tapi jangan panjang. Okey. Bagus-bagus Dr. Ho. MCO itu bagus tapi jangan panjang. Jangan matilah. Kita MCO itu untuk... Untuk yang penting kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini kan. Fenomena yang orang kata di seluruh dunia terkesan. Bukan saja negara kita. Sampai ke negara-negara yang maju apa semua pun terkesan. Bahkan China negara yang telah membuat vaksinasi vaksinasi kepada rakyat pun masih lagi orang kata melihat kesan-kesan vaksinasi tersebut masih lagi belum dapat dikawal dengan baik jadi kita mempunyai tanggungjawab bersama dalam keadaan ini untuk mengatasi ataupun menangani COVID-19. Saya kira kita sudah masuk kepada pusingan yang akhir ini. Ada soalan yang dikemukakan, saya akan pergi pada satu-satu panel kita lah yang kita bagi ruang untuk mengulas dan menggulung. Saya pergi kepada Datuk Wan dulu ya. Ada yang minta ini supaya diperincikan apa kandungan ordinan darurat ini. Apa benda yang penting dalam ordinan darurat itu? Kita sebut ordinan darurat kan. Tapi apa benda sebenarnya? Ada poin-poin yang perlu untuk rakyat faham berkaitan dengan kandungan ordinan darurat itu macam mana ni Datuk Wan? Silakan. Ya, terima kasih Prof. Kalau kita merujuk pada ordinan darurat yang baru diwartakan, itu boleh saya ulas sedikitlah. Tapi kalau kita rujuk pada lebih dari segi konteks ordinans ni, dia amat luas kan. Yang teragung boleh mengeluarkan ordinans bagi maksud perisytiharan darurat tertakluk kepada perkara 150.6A, iaitu tidak boleh perluaskan kuasa parlimen dalam hukum syarak, adat Melayu, adat-adat negeri Sabah dan Sarawak, juga tidak boleh mengadakan peraturan yang bercanggah dengan peruntukan agama, kewarganegaraan dan juga bahasa. Itu ruang lingkup ordinans yang boleh digubal. Kalau merujuk pada ordinans yang diwartakan pada 14 hari bulan, kita lihat ada beberapa perkara, iaitu memberi kuasa kepada kerajaan, memberi kuasa kepada Yang Tuan Agong untuk menubuhkan sebuah jawatankuasa bebas khas yang terdiri daripada keanggotaan yang akan dilantik sendiri oleh Yang Tuan Agong, dan di mana berdasarkan kepada pandangan atau laporan jawatankuasa bebas khas ini, Tuan Agong akan menerima nasihat sama ada untuk mengekalkan daurat atau melanjutkan tempoh daurat tersebut. Tapi bila penubuhan eksekutif, kita kena bezakan dari sudut legislatif. Untuk menghasilkan ordinans ni, bila parlimen tak bersidang, kuasa itu ada pada si Paduka Baginda. Parlimen, supaya benda ni berlaku proses perundingan antara tuanku dengan parlimen. Jadi jika parlimen tak bersidang, akan timbul satu isu lah. Adakah kuasa itu pergi pada eksekutif? Jadi kita tak boleh kata mentafsirkan, membenarkan sedemikian. Kan? Kerana eksekutif menasihati tuanku dari eksekutif pelaksana kuasa, fungsi kuasa. Perundangan patutnya parlimen. Jadi sewajar tempoh daurat ni seboleh-bolehnya parlimen perlu bersidang walaupun secara online, boleh digubal ordinans. Jadi balik kepada tadi, bila kita sebut bahawa nak lantik, tuanku masih bila nak jalankan fungsi kuasa tu, tuanku masih bertindak atas dua. Sama ada mengikut nasihat atau tuanku bertindak atas budi bicara. Melihat kepada peruntukan ordinans tu nanti. Jadi dalam kandungan ordinans tu ada perkara lain. Bolehnya si Paduka Baginda mengambil alih aset, pemilikan sumber-sumber lain, sumber manusia, sumber utiliti dan sebagainya untuk menyelaras, untuk menangani, untuk tujuan mengatasi penurunan ni. Yang ni tak boleh berlaku dalam undang-undang biasa. Kena pindah proses. Di sana juga ada, kata orang, perlindungan kepada kerajaan
berbangkit dan tindakan-tindakan diambil. Lepas tu kuasa kerajaan yang mana Yang Dipertua Agong dalam ordinans dalam tersebut, maksudnya beberapa pertukar perlembagaan telah tidak dikuatkuasakan dalam tempoh daurat. Sebagai contohnya, pertukar yang berkaitan dengan perlu diadakan sitting government, tak boleh lapse 6 bulan. Itu telah tidak dikuatkuasakan. Jadi, parlimen tak bersidang sehingga bulan 6 pun tak apa. Sebab dah ada undang-undang daurat. Begitu juga dalam tempoh 5 tahun, pilihan raya, hayat dia. Kalau tak ada tinggal baki, 2 tahun lebih, 3 tahun. Nak lebih tu pun undang-undang daurat ni membenarkan. Jadi peruntukan yang membatasi itu telah tidak diberi, telah dihentikan kuat kuasa. Tapi agung boleh panggil, dia hanya membuang batasan. Bukan digantung parlimen, bukan parlimen tak boleh bersidang. Cuma tidak semestinya bersidang dalam batasan waktu tu. Tapi Tuanku Agung boleh panggil lagi untuk persidangan. Begitu juga ke lain sepertinya fungsi tentera boleh bertindak mengikut akta polis. Jadi untuk membantu. Jadi banyak lagi lah akta kalau saya bincang ni makan masa sahabat-sahabat lain. Saya rasa saya bagi ringkasan dan apa ni ordinal ni boleh saya rasa diedar, disebarkan. Jadi kita perlu faham bahawa tidak semua perkara tu bila ada daurat dia habis bertukar. Selagi tidak dipinda melalui ordinal. Perkataan pinda di sini bukannya dia boleh pinda pertukar perlembagaan. Tapi dari amalan dia. Dihentikan pertukar perlembagaan kerana ada kuat kuasa ordinal tu tadi. Jadi bila ordinal terbatal, petugas dia ada akan berkuat kuasa balik. Itu cara dia. Okey, terima kasih Datuk Wan. Saya rasa jelas apa yang Datuk Wan cuba simpulkan tadi dalam apa nama ni, untuk kita memahami ordinan darurat yang telah diwartakan tersebut. Datuk Wan menyebutkan berkaitan dengan kuasa yang di-Pertuan Agong, berkaitan dengan parlimen, tapi yang disebutkan oleh Tan Sri Mihdin itu parlimen tidak bersidang kan selama dalam tempoh darurat ini, tapi yang disebutkan oleh Datuk Wan tadi boleh sekiranya ingin dilaksanakan dengan kaedah-kaedah yang tertentu. Kemudian berkaitan dengan budi bicara yang Dato' Agong untuk dalam tempoh ini, perlindungan kepada beberapa peruntukan yang ada dalam perlembagaan itu yang tidak diaktivate semasa tempoh darurat ini, seperti sitting government yang disebutkan tadi, sepatutnya government ataupun kerajaan kena mengadakan sidang parlimen dalam tempoh 6 bulan, tak boleh lebih daripada 6 bulan kan? Tapi dalam tempoh darurat ini ianya tidak terpakai dalam konteks perlembagaan negara tersebut kan? PRU dan sebagainya, dan juga kuasa tentera itu tadi kan dalam apa nama ni, ketika darurat ini boleh melaksanakan tugas-tugas keselamatan seperti mana polis yang disebutkan tadi ya. Baik, saya kira jelas perkara tersebut kita boleh faham, dan ordinan darurat ini juga saya lihat telah tersebar ke beberapa WhatsApp group lah, saya ingat dah sampai ke seluruh Malaysia kot ya. Rakyat dah tahu, rakyat dah dapat dokumen tersebut, cuma macam mana nak memahaminya sajalah, nak menterjemahkan dan kita nak faham benda tersebut. Terima kasih Datuk Wan jelas yang disebutkan oleh Datuk Wan tadi. Kita pergi kepada Prof Ridwan ada, kalau kita tengok Prof, dalam keadaan proklamasi darurat ini telah di proklamasikan, masih lagi ada di kalangan terutamanya pemimpin-pemimpin politik yang mempunyai pandangan yang berbeza, nampak bertelaga. Macam mana kita nak bergerak ke depan ni, Prof Ridwan? Nak menyatukan mereka ataupun kita nak biarkan begitu saja? Prof Ruslan, saya memikirkan pemimpin-pemimpin politik sekarang kita hari ini perlu pandai untuk menguruskan perbezaan sesama mereka. Kalau tidak, nanti akhirnya gajah sama gajah berantakan, bergaduh, pelanduk mati di tengah-tengah. Kita tak boleh elakkanlah perbezaan pendapat, apa tu, kemudian kemunculan parti-parti politik dalam sistem demokrasi ini. Ia memang dibenarkan, asas demokrasi pun salah satunya perlu ada parti-parti politik, apatah lagi kebebasan bersuara dan sebagainya. Cuma kita tak mahu nanti, oleh kerana rakyat yang telah menaikkan mereka, rakyat yang telah menjadikan mereka wakil rakyat, rakyat yang telah menjadikan mereka ahli parlimen dan sebagainya, sepatutnya mereka membawa aspirasi rakyat. Maknanya rakyat nakkan kehidupan mereka terjamin, kebajikan mereka terjaga dan sebagainya. Inilah aspirasi yang sepatutnya berada dalam setiap
minda ahli politik kita, tak kira yang berada dalam kerajaan ataupun berada di kalangan parti pembangkang. Sebab itu saya minta daripada awal lagi saya telah sebutkan, ya, dalam kita nak mendapatkan keyakinan daripada pelabur luar, daripada negara luar dan sebagainya, politik negara kita ini mesti nampak stabil. Ya, sebab kita tidak dapat, saya ulang banyak kali dah, kita tidak dapat majoriti 2/3. Sebab kita hanya ada simple majoriti yang kita ada adalah mungkin 2 ataupun 3 undi. Maknanya, kalau dalam sesebuah negara, Prof. Roslan, kalau kita tengok di negara-negara lain, sejarah dan sebagainya, kalaulah kerajaan saling jatuh kejap, tak sampai berapa bulan kerajaan ini naik, itu tidak stabil. Dia akan menakutkan pelabur-pelabur luar untuk datang kepada negara kita ini sebab kerajaan tidak mantap, tidak stabil dan sebagainya. Maka kita mengharapkan pemimpin-pemimpin yang ada ini perlu berjiwa besarlah. Kita pandailah, perlu pandai menguruskan perbezaan, buang sifat gila kuasa ni. Sifat hipokrasi, hipokrit ni, sifat gila kuasa ini, dan sifat lagi satu ini, sesama kamu ni bergaduh ni, yang jadi mangsanya pelanduk ni. Ya? Yang jadi mangsanya kita patut rakyat ni. Ya, pemimpin ni dia tak kisah dah, Prof. Roslan, sebab dia mereka kaya, saya nak sebut dah, dengan menjadi wakil rakyat tu duit sentiasa berada di poket, minta maaf lah saya sebut sebut ni kan, maknanya kan, ya. Dengan menjadi wakil rakyat itu dalam masa 5 tahun, ya, dengan allowance-nya, gajinya, pencen dapat, ya, kita ni nak dapat pencen kena kerja 30 tahun baru boleh dapat pencen tu, apa tu, kalau tak silap saya lah, dapat pencen tu ialah penuh lah, maknanya penuh bukanlah gaji penuh, ya, tetapi sebahagian daripada gaji itu. Tetapi wakil rakyat ni dalam masa tak sampai 5 tahun saja, ya, mereka sudah dapat pencen seumur hidup. Saya minta apa, ya, saya serulah pada pemimpin ni, saudara-saudara semua ni tak perlu fikirlah tentang kesusahan hidup, tentang nak pastikan anak makan ke tidak dan sebagainya. Sebab saudara telah dipilih oleh rakyat, saudara dapat gaji, dapat allowance, dapat pencen. Tetapi bila saudara bergaduh macam ini, politik tak stabil, pelabur pun antara percaya dengan tidak dan sebagainya, akhirnya yang di tengah-tengah, yang jadi mangsa ni adalah pelanduk, iaitu rakyat. Sebab itu saya mohonlah, saya merayu, darurat ni pun tidak lama, sampai bulan Ogos saja, bulan Ogos saya tu, Prof. Roslan, ya, itu pun yang teragung ada kuasa, yeah, untuk tarik balik, yeah, dan sebagainya. Bagilah peluang seluas-luasnya untuk Perdana Menteri dan kabinetnya fikirkan, fokuskan supaya negara ini keadaan dia terus aman, tenteram dan mendapat keyakinan luar dan sebagainya. Selepas itu sudah keadaan elok, COVID-19 pun, COVID-19 pun dah tak ada, korang nak bergasak ke, ya, nak buat apa pun, sampailah PRU apa tu ke 15 ini, ketika itu rakyat akan menentukan siapa yang layak untuk memimpin balik negara kita ni. Buat sementara ini tolonglah saya apa tu, saya minta ni bukan apa perasaan, sebab bila kita tengok, yeah, di bawah-bawah ni, terutama kepada Nur Aisyah Maidin ni, dia tanya apa sumbangan saya. Sekian lama saya daripada mula saya masuk Islam sampai umur saya dah 50 lebih, saya menjelajah ke seluruh pelosok negara, Roslan, ya. Seluruh, yeah, pelosok negara, masuk ke kampung, masuk ke surau, masjid dan sebagainya. Saya menyampaikan kuliah-kuliah dan bersama NGO-NGO yang lain, Perkim dan sebagainya. Yeah. Pergi melihat keadaan mereka, bimbing mereka dan sebagainya. Saya nak sebutkan kehidupan saya sehingga hari ini merakyat, melihat keadaan apa masyarakat sana, kesusahan mereka dan sebagainya. Walaupun kita bukan wakil rakyat, tapi kita cuma pergi atas dasar untuk mendidik mereka dan sebagainya. Saya nak sebutkan
ya, keseluruhan hidup kita ini adalah untuk umat seluruhnya, tak kira lah sama ada Islam ataupun bukan Islam. Saya nak sebutkan di sini bahawa setiap orang ada sumbangan masing-masing mengikut bidang masing-masing. Cuma saya nak tanya Nur Aisyah balik, Maidin ya. Pertama, terima kasihlah kerana mengikuti webinar pintar ini. Kami menggalakkan percambahan idea, tak ada masalah. Cuma satu je saya ingatkan. Sebagai seorang yang mempunyai jawatan dalam persatuan akademik, saya mengharapkan apabila berhujah itu gunakan hujah-hujah secara akademik, jangan attacklah peribadi orang ya, secara Nur Aisyah ya, supaya terjaga jawatan sedari itu. Tidak molek, tidak manis sebenarnya ya, apabila kita attack peribadi seseorang dan bukan kita attack hujah itu. Sebab itu apabila artahkir kita sebagai seorang akademik ini, apabila kita nak berhujah dengan seorang, gunakan hujah akademik hujah-hujah yang secara akademik itu untuk mematahkan, untuk membincangkan sesuatu perkara, bukan membincangkan isu-isu peribadi. Sumbangan saya sebanyak mana, saya pun boleh tanya awak juga, awak sumbang sebanyak mana? Sumbangan awak sebanyak mana? Saya bersedia saja kalau nak berbincang, silakan, tak ada masalah ya. Tapi jangan pertikaikan sejauh mana kita menyumbang dan sebagainya. Setiap orang ada sumbangan masing-masing. Terima kasih Prof. Ridwan. Prof. Ridwan is a very approachable man ya. Jadi siapa-siapa yang nak berbincang dengan Prof. Ridwan boleh anytime lah ya. Okay, so terima kasih Prof. Ridwan apa yang disampaikan tadi itu telah menyentuh secara langsung berkaitan dengan keadaan nasihat kepada pemimpin-pemimpin politik lah terutamanya. Ya, saya pun membaca komen yang disebutkan oleh Muhammad Rosdi Hassan ini, pensyarah di UPM ni. Dia kata main function of politician is to serve people. Itu saya rasa relevant lah dengan apa yang disebutkan oleh Prof. Ridwan tadi. Jadi kita pergi yang akhir ni kepada Dr. Ho. Mungkin Dr. Ho boleh simpulkan dalam keadaan sekarang ini, apakah rakyat Malaysia perlu gusar ataupun tidak berkaitan dengan soal ekonomi itu tadi. Okay, silakan Dr. Ho. Bagi saya senang saja, sampailah Ogos, tunggulah sabar rakyat mau pilih jadi belanduk ataupun rumput, dipijak oleh gajah ataupun mereka lebih pijak tanda. Kita pulang pada rakyat, you vote, you voted for somebody to kill you, don't blame other, janganlah, don't have to blame. Bagi rakyat desa, dalam 3 tahun ini, cumalah 6 bulan, minyak naik, minyak sawit naik, semua bagus, dia dapat. Sebelum ini susah. Bagi rakyat di bandar, bagaimana? Tak ada kerja sekarang, bukan MCO. Tapi ramai, 100 sampai 200 ribu dibuang kerja atas nama institutional reform, buang kerja. Oleh siapa? Lim Guan Ying, Dr. Mahathir. Itulah masalah. You pilih. You tangguh lah. So you got to make a choice. You got to make your choice whether Muhyiddin better, Anwar Ibrahim better, Tun M better, Lin Guan Yin lebih bagus ke. You make the wrong choice, you suffer. Okay. So terima kasih Dr. Ho. Itu you make the wrong choice, you suffer. Tepat sekali. So saya kira kita punya perbincangan kita, webinar kita, webinar intelektual negara yang kita bawakan pada hari ini oleh Pertubuhan Intelektual Negara Pintar sudah sampai kepada penghujung. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para penonton, para pendengar yang mengikuti secara langsung daripada tadi, tidak berganjak di depan komputer, di depan PC, di depan alat gadget masing-masing. Saya ucapkan berbanyak terima kasih dan saya juga mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini ya. Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi, Profesor Dr. Ridwan T dan juga Dr. Hu Kiping.
saya kira kita boleh berdiskusi banyak lagi isu ni, tapi kita memberikan ruang juga kepada sahabat-sahabat kita ya, yang lain untuk berehat dan sebagainya, dan juga kepada ahli panel jugalah, nampak mereka bersemangat kalau 2 jam 3 jam lagi mesti boleh terus tapi nak kena makan jugalah ya, jangan ya. Jadi insyaAllah Prof, kena ambil tiket ya. Nak ambil tiket sembahyang Jumaat. Ya, nak kena kejar ke masjid ni. So, ya, insyaAllah pintar Pertubuhan Intelektual Negara, kita akan bawakan wacana-wacana segar lagi yang sebegini rupa untuk membincangkan isu-isu semasa di tanah air dan bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia boleh menyumbang dalam keadaan apa sahaja orang kata level kedudukan kita di dalam negara ini, di dalam negara kita ini, sama ada kita sebagai pemimpin parti politik, kita sebagai pegawai kerajaan, kita sebagai pekerja swasta, apa sahaja kedudukan kita, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar ataupun kita sebagai rakyat biasa ya, yang saya kira hasrat kita adalah untuk melihat Malaysia ini menjadi sebuah negara yang boleh dicontohi oleh mana-mana negara yang ada di dalam dunia pada hari ini dan terus berterusan berada di dalam keadaan aman damai dengan keadaan kekukuhan ekonomi, dalam keadaan kestabilan politik yang boleh untuk memberikan orang kata impak kepada dunia luar yang lebih besar di luar sana. Jadi saya sekali lagi mengucapkan berbanyak jutaan terima kasih kepada semua yang mengikuti siaran kita. Mohon maaf di atas gangguan-gangguan teknikal yang yang ada ketika kita bersiaran secara langsung ini, terutamanya Dr. Kamarul tadi yang menjadi moderator kita tetapi terpaksa untuk digantikan oleh orang lain. Dia minta saya untuk gantikan kerana di tempat beliau electricity tidak ada, terputus ya, elektrik terputus. Dia tidak dapat bersama. Jadi saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih.